Jadi acara hari ini sebelum kita mulai ya, saya selaku moderator pada hari ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah jadwal kita hari ini, agenda kita hari ini setelah pembukaan, terus kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian nanti ada paparan dari Pak Alan dan Pak Eko. Pak Eko jadi ya Pak, Pak Yulinda. Yang penting adalah paparan ini hanya untuk merefresh ya Bapak Ibu ya. Jadi paparannya hanya Oke, sebentar. jadi Bu. Dan kemudian kita langsung ke bedah jurnal ya. Sudah datang bersama kita semua. Di sini sudah ada Pak Alan sudah hadir sebagai pembicara. Pak Yulinda sebagai ketua pengurus daerah Jawa Timur, Pak Andista, Pak Yunus, terus kemudian Pak Yusuf Adam Hilman, terus kemudian Pak Ratodi, Bu Mutrofin, masih kita tunggu kehadirannya, kalau sudah ada mungkin bisa menyalakan kamera. Pak Khairul Khatoni, tadi saya juga sudah lihat, Pak Jamil, dan teman-teman dari seluruh pengurus daerah Jawa Timur. Bapak-Ibu peserta hari ini, saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai acara, sebagaimana biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, bisa dari saya, bisa dari Chandra, bisa saya jadi. Baik, Bapak-Ibu, kita langsung saja menyanyikan Indonesia Raya. Saya persilahkan kepada Pak untuk memutarkan lagu Mars RJI. Silakan, Mas Chandra. Negeri melalui Irjen.
mengabdi demi Indonesia. Baik, terima kasih atas pemutaran Mas RJ-nya untuk Mas Chandra. Selanjutnya adalah kita buka secara ofisial dengan mempersilahkan Bapak Yulinda Nanda Hanif selaku Ketua Pengurus Daerah Jawa Timur. Silakan Pak Yulinda untuk memberikan sambutan sekaligus menyampaikan kepada peserta ada donasi dan sebagainya dari informasi yang perlu disampaikan. Silakan Pak Yulinda. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Lydia? Jelas, clear and. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RJI Pusat Bapak Andri Putra Kismawan, yang saya hormati rekan-rekan anggota RJI atau tutor wilayah Jawa Timur yang hari ini telah berkenan hadir untuk membedah jurnal yang telah mendaftar di kegiatan donasi pada masyarakat yang terdampak erupsi Semeru, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Pertama, mari kita ini ya, sepertinya suaranya ke-freeze atau ke-plus. Halo Pak Ininya. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Yulinya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta hari ini bahwa sampai dengan tadi malam, update yang tadi malam ya, itu sudah terkumpul, entah saya lupa nilai tepatnya, karena yang punya update-annya itu adalah Pak Yulinya. Sampai dengan tadi malam, update terakhir itu nilainya kalau tidak salah mungkin sebentar. Nah, untuk perkara jumlah ini memang harus ini ya, harus apa namanya, ada hati-hati. Sampai dengan tadi malam kalau tidak salah terkumpul sekitar 3.900 dari total peserta yang mendaftar pada hari ini 3.790.000, dan peserta yang sudah hadir dan memberikan donasi sekitar jumlahnya adalah jumlahnya ada 24 jurnal. Jadi yang kami itu adalah jumlah jurnalnya, bukan jumlah pesertanya. Baik, sepertinya Pak Yulinda belum bisa tersambung kembali. Kita nanti sambil menunggu Pak Yulinda, saya mau menyapa orang sumber kita hari ini. Pak Alan sudah siap dengan materinya sepertinya, karena ada 26 orang yang akan hadir dan akan dibagi per breakout room. Tapi sebelum kita bagi di breakout room masing-masing, saya persilahkan Pak Alan dan Pak Eko untuk merefresh secara garis besar akreditasi dan apa yang kita butuhkan. Pak Alan bisa di-unmute, apakah sudah dapat hello? Iya, yeah, halo. Sudah ya? Oke, okay. Sudah jelas Pak Alan. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Mau disini pakai masker, nggih. Oke, okay, sebentar Pak Alan.
Ini sepertinya Pak Yuningga sudah bergabung. Pak Yuningga, monggo disampaikan, mohon maaf. Pak. Oke, baik. Ya. Melanjutkan yang tadi, oke. Jadi, mohon maaf, sinyalnya agak susah. Perlu saya informasikan, Bapak-Ibu, jumlah peserta yang hadir atau yang telah mendaftar pada kegiatan hari ini sebanyak 26 peserta, yang mana terdapat sekitar 28 jurnal yang akan dibedah nantinya, dan pembagiannya juga sudah kami sampaikan melalui email Bapak-Ibu masing-masing. Total donasi sampai hari ini sebesar 3.365.000 rupiah. Dan nanti akan kami salurkan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak erupsi Semeru. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan donasi ini. Semoga Allah mencatat sebagai amal kebaikan Bapak Ibu. Dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan anggota yang juga berkenan untuk membantu kegiatan ini dengan membedah jurnal Bapak-Ibu peserta. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, terbebas dari bencana, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi Bapak-Ibu peserta. Saya juga mohon maaf apabila di dalam penyajian ini nanti terdapat beberapa hal yang kurang berkenan atau yang kurang sesuai yang diharapkan oleh Bapak-Ibu. Ya. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Moderator yang juga telah berkenan untuk memoderatori jalannya kegiatan hari ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga utamanya kepada Pak Utama Alan dan Pak Eko Ari Widodo. Matur suwun sangat, Pak. Oke, sudah membantu kami untuk memaparkan materi dan juga membedah jurnal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuningga. Jadi tadi sudah diinformasikan ternyata jumlahnya adalah 3.360.000 ya Pak Yuningga. Dari total yang mendaftar adalah sekitar 26 jurnal. Ya Pak Yuningga. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan email yang sudah disampaikan, silakan merename berdasarkan room sehingga memudahkan panitia untuk membreakout nanti. Dan kemudian saya persilakan lagi Pak Alan, silakan hari ini ada dua narasumber yang akan menyampaikan secara sekilas. Jadi sebelum kita terpisahkan dan diskusi di dalam breakout rooms yang lebih intensif per jurnal. Dan perlu saya sampaikan bahwa ketika bedah jurnal tidak ada recording. Jadi recording hanya sampai pada penyampaian materi oleh dua narasumber, yaitu Pak Alan dan Pak Eko Ari Widodo. Dan setelah kita ke breakout room tidak ada rekaman, jadi Bapak-Ibu tidak usah khawatir. Nanti jurnalnya ketika dibedah hanya kita dan teman yang sebentar. Jadi hanya jurnal, hanya Bapak Ibu dan tim jurnalnya serta di kelompok kecil jurnal masing-masing ada di breakout room nanti yang mengetahui apa namanya jurnalnya kurang apa gitu ya. Jadi Pak Alan, saya persilakan monggo. Sepertinya Pak Alan nanti bisa memperkenalkan diri secara langsung gitu ya. Pak Alan ini dari mana, siapa, dan berikutnya akan diikuti oleh Pak Eko juga untuk menyampaikan. Silakan Pak Alan. Nggih, matur nuwun Bu Dulit. Ini mohon maaf, saya diberi waktu berapa lama nggih, Bu? 15 untuk menit. Untuk paparan maksimal iya Pak, 10 sampai 15 menit. Oke, 15 menit nggih. Oke, mohon izin saya skin nggih, Bu. Nanti untuk sesi tanya jawab nanti bisa di chat box ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kita lebih meluangkan waktunya lebih banyak di diskusi nanti. Oke, berarti saya mau izin saya sekali. Oke, silakan. Oke, sampun terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yuningga selaku Ketua
Korda RCI Jawa Timur, kemudian Bu Zulid selaku moderator, Pak Eko juga selaku narasumber kedua, dan teman-teman tutor ini yang sebenarnya jauh lebih ahli ya daripada saya di sini kebetulan dapat giliran untuk menyampaikan materi. Kemudian juga Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Mohon izin, pertama saya mohon izin pakai masker ya, karena mohon maaf ini rumah saya masih dibenahi, jadi ada debu dan lain-lain, sehingga kalau saya kena debu itu kadang sampai sesak nafas kalau nggak pakai masker. Di sini kemarin saya dapat amanah dari teman-teman untuk menyampaikan bagian akreditasi jurnal nasional, khususnya sisi manajemen ya. Di sini disclaimer yang paling penting saya sampaikan di awal, bahwa ini berdasarkan dari penilaian rubrik penilaian yang baru di borang akreditasi. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di Arjuna kemudian mengisi evaluasi diri, di situ ada rubrik penilaian, saya ambil dari situ dan sedikit elaborasi dari pedoman akreditasi ilmiah 2018, karena yang 2021 belum ada pedomannya. Karena waktunya singkat, mungkin saya akan highlight ke hal-hal yang terupdate saja yang berubah dari akreditasi sebelumnya dengan yang sekarang. Tadi disampaikan mungkin sedikit perkenalan dari saya. Saya dari jurusan Fisika FMIPA UNESA, kebetulan saya juga beberapa masuk dalam anggota asosiasi dan juga masuk ke dalam relawan, termasuk anggota HEPI dan KES di sini ya, yang ASEAN Giant Editor. Kemudian saya juga diamanahi tugas di jurusan sebagai editor di jurnal penelitian fisika dan aplikasinya. Monggo kalau Bapak-Ibu nanti ingin diskusi lebih lanjut, karena waktunya singkat, jadi bisa berdiskusi via email ataupun via HP WA saya. Nah, di sini yang pertama mungkin ada beberapa materi. Sebenarnya saya siapkan materi cukup banyak, tapi karena waktunya singkat, nanti saya skip-skip saja. Tapi slide saya bagikan di Google Drive. Nah, nanti silakan Bapak-Ibu bisa membaca secara langsung. Nah, di sini yang pertama, akreditasi Jurnal Nasional 2021. Seperti yang mungkin sudah kita kenal, ada apa ya istilahnya kemarin, ada bocoran surat edaran atau SK gitu ya, terkait dengan rubrik penilaian yang baru. Dan sebenarnya kalau Bapak-Ibu cermati di website Arjuna juga ada, itu yang nanti akan kita bahas. Cuma memang pedomannya masih belum ada, makanya saya kasih bintang di sini. Kemudian nanti ada kasus-kasus yang sering dijumpai, mungkin ketika saya melakukan pendampingan atau di kampus saya seperti apa, itu nanti kayak bahas hal-hal yang mungkin sering kali kita temukan. Oke. Untuk ini saya skip saja, kalau Arjuna saya yakin Bapak-Ibu sudah sangat hafal. Intinya kan di sini ya Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu syarat administrasi lolos, seharusnya bisa dipastikan terakreditasi ya, kecuali kalau ada disinsentif atau ada hal-hal lain. Kenapa? Karena kalau saya sendiri jarang menemukan yang di jurnal-jurnal yang saya dampingi itu, kalau sudah lolos administrasi itu tidak terakreditasi, itu sangat jarang ya Bapak-Ibu, kecuali ada pelanggaran etika atau kaidah akademik. Nah, untuk evaluasi diri, kalau di atas 70 akan ada 4 asesor di sini, 2 asesor substansi sesuai dengan bidang atau yang mendekati, dan juga 2 asesor manajemen. Sedangkan kalau di bawah 70, ini akan dinilai oleh 2 asesor, atau istilahnya evaluator. Gitu ya. Nah, kalau evaluasi diri di bawah 70, memang nilai akreditasinya maksimum dari 0 sampai 70, atau Sinta 3 maksimum. Sedangkan untuk yang di atas 70, itu dari 0 sampai 100. Pak, kalau gitu kenapa nggak langsung ke di atas 70 misalkan? Di sini memang kalau saya lihat paradigmanya mungkin sedikit berbeda, nanti kalau ada teman-teman juga yang bisa menambahkan, kalau evaluasi diri ini paradigmanya sifatnya itu pendampingan dalam artian pembinaan di sini ya Bapak-Ibu, sehingga saran-sarannya berupa saran yang membangun, beberapa penilaian itu ada yang mungkin dalam hal ini digunakan untuk kemajuan dari jurnal sendiri, sedangkan kalau di atas 70 ini memang lebih ketat penilaiannya, sehingga kalau saya pribadi selalu menyarankan kalau masih di awal selalu kita daftar di kurang dari 70 saja dulu. Oke. Untuk syaratnya ini saya yakin Bapak-Ibu sudah sangat kenal. Kemudian di sini yang mungkin yang sedikit ada perbedaan di pengajuan. Nah, di sini pengajuan untuk akreditasi untuk jurnal pertama kali, ini saya yakin Bapak-Ibu sudah paham ya, minimum 2 tahun terakhir ya Bapak-Ibu. Kemudian kalau akreditasi ulang, nah di sini ada tambahan
Kalau pengajuannya memang hanya satu nomor terbitan, tetapi di sini ada batasan, mungkin karena penilaiannya overload, saking banyaknya penilaian yang diajukan, sehingga di sini diberi batasan maksimum satu kali selama masa berlakunya masih berlaku tadi. Setelah menerbitkan 4 nomor terbitan baru. Itu yang mungkin hal yang baru di sini ya, dan hanya mengajukan, yang diajukan sama, tetap satu nomor terbitan terakhir. Kemudian yang kurang dari 30 di sini, yang tadi saya katakan sangat jarang atau bahkan mungkin tidak ada ya Bapak-Ibu, dapat mengajukan akreditasi paling cepat satu nomor terbitan. Jadi yang poin ketiga ini tidak berlaku jika nilainya di bawah. Mungkin itu update pertama. Kemudian untuk unsur dan bobot ada sedikit perbedaan ya Bapak-Ibu, kalau klasifikasinya masih sama, tapi di sini bobotnya sudah berubah. Kalau tidak salah dulu itu 4951, sekarang jadi 4852. Nanti mungkin saya akan jauh bahas tentang manajemen, nanti Pak Eko akan bahas tentang substansi lebih mendalam. Oke. Contohnya di sini, misalkan terkait dengan penamaan. Penamaan kalau dulu itu ada 4, apa namanya, 4 klasifikasi nilai, ya, seingat saya. Ada yang sangat spesifik, spesifik, kurang spesifik, dan tidak spesifik. Di sini sudah dikurangi menjadi 3. Hal-hal seperti ini ada sedikit perubahan. Mungkin saya lebih highlight yang lebih penting saja, misalkan di sini, kalau dulu organisasi privasi ilmiah yang menerbitkan jurnal itu poinnya paling tinggi. Sekarang yang paling tinggi itu organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan PT atau lembaga penelitian dan pengembangan. Itu yang penting. Sehingga nanti organisasi profesi ilmiah itu akan masuk ke poin yang 3 di sini, kalau tidak ada kerjasama dengan lain. Itu titik beratnya. Kemudian yang kedua, mitra bestari di sini mungkin sekarang paradigmanya ingin ke arah internasional, sehingga mitra bestari yang diharapkan itu menuju ke arah internasional. Di sini contohnya melibatkan, kalau dulu itu reputasinya saja cukup, tapi kalau di sini harus 4 negara atau lebih kalau ingin mencapai skor yang paling tinggi di situ. Oke. Kemudian berikutnya, kalau mutu masih sama ya Bapak-Ibu, tidak ada perubahan. Kemudian berikutnya di Dewan Penyunting juga sama, kalau ingin maksimum di sini dikatakan harus 4 negara atau lebih untuk mencari nilai maksimum. Mungkin agitasi jurnal nasional ini sekarang paradigmanya yang 2021 itu mengarah ke internasionalisasi jurnal, sehingga untuk termasuk penulis nanti juga diharapkan bersifat internasional atau terdiskusi secara internasional. Untuk petunjuk insya Allah tidak ada perubahan yang signifikan, kemudian gaya penyuntingan juga tidak ada perubahan yang signifikan, manajemen juga sama tidak ada perubahan yang secara signifikan. Untuk substansi naskah nanti mungkin akan dibahas lebih detail oleh Pak Eko, nggih, Bapak-Ibu. Mungkin kita ke bagian selanjutnya di penampilan di sini. Masih sama, kalau dulu itu ada 3 klaster seingat saya, jadi ada konsisten A4, konsisten berukuran lain atau tidak konsisten. Sekarang kalau tidak A4, skornya tidak bisa maksimum. Boleh tidak Pak? Boleh, tetapi skornya tidak maksimum. Sama seperti tadi, kalau meter berstarinya lokal gimana Pak? Dari universitas sendiri ya tidak apa-apa, kalau memang seperti itu adanya, tapi di situ skornya paling rendah akhirnya. Itu ya. Jadi kita bicaranya seperti itu. Kemudian tata letak di sini misalkan, masih sama, tidak ada perubahan, termasuk tipografi di sini masih tidak berubah. Yang banyak berubah sebenarnya di bagian sisi substansi, nanti Pak Eko yang akan lebih mendalami itu. Kemudian berikutnya di sini jumlah halaman, kalau dulu itu per volume, sekarang per nomor terbitan. Jadi ada yang kurang dari 25, 25 sampai 99, sampai lebih dari 100 halaman per terbitan, per edisi. Ya, kalau halaman saya selalu sarankan setiap kali saya mengisi itu, ini tidak perlu dikejar maksimum, karena semakin banyak jumlah halaman, semakin banyak terbitan atau artikel, maka resikonya ya semakin potensi salahnya semakin besar. Kalau yang ini desain halaman tidak terlalu signifikan berubah, keberkalaan juga sama, tidak signifikan berubah di sini, penomoran sama. Kemudian halaman juga sama, tidak berubah sama signifikan. Kemudian indeks pencari di sini juga tidak berubah secara signifikan. Yang penting selama metadatanya Bapak Ibu diisi dengan baik di jurnal itu, untuk indeks pencarian pasti akan aman atau berlaku mendapat nilai maksimum. Yang berbeda nanti di sini penyebar luasan.
terutama di bagian lembaga pengindeks. Jadi ada lembaga pengindeks sekarang tidak lagi kalau dulu itu apa ya? Saya lupa klasifikasinya ada tiga juga. Kalau di sini rendah, sedang sama tinggi kalau nggak salah. Kalau di sini sekarang klasifikasinya menjadi nasional, internasional dan internasional bereputasi. Dan skornya cukup signifikan tinggi di sini nggih Bapak Ibu. Kalau dulu itu ingat saya cuma sedikit tidak berdampak signifikan, tapi kalau di sini sekarang kalau nasional aja 4, kemudian internasional sudah dapat 6 dan yang bereputasi sampai dapat 8. Ini mohon maaf kalau internet saya agak kurang stabil nggih Bapak Ibu. Oke, kemudian DOI ini saya rasa masih sama, tidak ada yang berubah secara signifikan. Kemudian disinsentif ini yang harus hati-hati nih Bapak Ibu terkait dengan plagiarisme, kemudian terkait dengan hal-hal yang melanggar kaidah etika akademik itu akan menjadi kendala, akan menjadi diterapkan disinsentif seperti ini. Mungkin ada beberapa jurnal yang kena disinsentif kemarin karena satu dan lain hal saya dapat info seperti itu. Jadi khususnya kalau kita misalkan terkait dengan plagiarisme, terutama similarity ini kita harus hati-hati. Kalau saya sendiri itu ketika artikel akan disubmit itu akan kita cek dulu similarity-nya dan bahkan ketika akan terbit juga kita cek. Kenapa? Karena seringkali penulis-penulis itu kadang-kadang ya mungkin penulis Indonesia saja yang mengirim naskah itu tidak hanya di satu jurnal tapi di beberapa jurnal. Ketika kita sudah terbitkan ternyata yang di sana juga diterima. Nah itu kan jadi repot, marah repot. Dan makanya lebih baik kita mencegah daripada nanti di akhir ada kendala. Kemudian kasus-kasus yang sering dijumpai mungkin saya akan menekankan di sini. Yang pertama nama, ini yang sering kali tidak konsisten ya Bapak Ibu antara di ISSN, di judul sirahan atau di header pada halaman pertama artikel dan juga pada website termasuk di metadata website itu sering kali ada yang tidak konsisten. Ini harus diperhatikan karena kadang kalau test evaluator-nya itu memang sangat teliti itu bisa sebelum masuk ke penilaian itu sudah ditolak di bagian penilaian akreditasi. Sudah ditolak kalau memang test evaluator-nya cepat. Tapi kadang-kadang kalau ada yang miss, ada yang kelewatan, itu ya mungkin wajar. Gitu. Nah, itu mungkin akan ditolak di bagian asesor. Kemudian etika publikasi ini, ada yang tidak ada, jadi sudah mengajukan akreditasi, mungkin yang sering kita jumpai itu migrasi. Ini yang sering dari awalnya OJS2, ke OJS3 kan static base-nya berubah strukturnya. Tidak direstor lagi, tidak dikembalikan lagi. Ini pengalaman pribadi saya ini ketika di OJS2 jurnal kami JPFA kemudian pindah ke OJS3 itu berubah semua static base-nya. Nah, awalnya ada, diklik akhirnya tidak ada. Ini hati-hati. Jadi ketika Bapak Ibu upgrade OJS pastikan semua link-linknya ini sudah kembali normal atau perlu diperbaiki lagi supaya tidak ada kendala. Kemudian seringkali DOI di sini, DOI-nya tidak aktif. Jadi ada DOI misalkan pada edisi sebelum-sebelumnya, tetapi pada edisi terbaru itu mungkin karena lupa, kadang-kadang sudah terbit, sudah lega gitu ya Bapak-Ibu, ternyata belum diaktifkan. Jadi kalau tidak diaktifkan nanti akan seperti ini, DOI not found. Jadi ini seringkali yang ditemukan. Kemudian fokus dan scope-nya di sini tidak jelas, karena nanti di bagian substansi mungkin Pak Eko akan menjelaskan ada satu poin yang terkait dengan fokus and scope. Jadi apakah 100% artikel yang diterbitkan itu sesuai dengan fokus and scope, atau sebagian besar tidak sesuai, atau bahkan sebagian kecil tidak sesuai, atau bahkan sebagian besar. Nanti ada di bagian substansi yang di rubrik yang 2021 itu akan ditanyakan. Kemudian informasi awal di sini, jadi di halaman depan paling nggak harus ada nama penerbit, kemudian kapan diterbitkan, dan juga berikutnya adalah fokus and scope. Paling nggak secara singkat itu harus jelas ada di depan website. Ini yang seringkali
tidak temukan. Seringkali ISSN, ya mohon maaf, mungkin karena asesor itu menilai kan tidak hanya satu jurnal ya Bapak Ibu. Ketika ISSN apalagi yang diberikan gambar gitu nyarinya sulit, itu akan menyulitkan asesor. Jadi kita berusaha mempermudah asesor saja ketika melakukan penilaian akreditasi. Kemudian kebijakan peer review-nya tidak jelas. Seringkali yang saya dampingi atau mungkin minimum di jurnal kami, di kampus kami itu satu artikel direview oleh satu reviewer. Ya boleh, tetapi memang sangat disarankan paling tidak satu artikel itu dua lah paling tidak, supaya untuk mengurangi subjektivitas dari reviewer. Kemudian ini tadi nih Bapak Ibu, tadi ada update, harus, tidak harus nih sebenarnya, tetapi kalau ingin mencapai nilai maksimum, di sini nih distribusi negaranya itu paling tidak harus 4 negara. Kemudian dokumen peer review, jadi seringkali di tampilan luar tuh bagus, tetapi ternyata dokumen reviewnya tidak ada sama sekali, ya, tidak direview atau mungkin tidak diunggah. Nah itu yang harus hati-hati. Kemudian ini terakhir kalau nggak salah, statistik penunjung ini sangat rendah, bahkan nol kadang-kadang. Ini yang seringkali kami temukan di pendampingan itu, bahkan pengolah jurnalnya sendiri tidak pernah mengunjungi websitenya sendiri, ini yang harus hati-hati. Okay. Profil citasi, kalau sekarang kita sudah mengarah ke dimension ya Bapak Ibu, khususnya di dimension itu sangat rendah. Kalau ini kan yang Google Scholar-nya, ini masih versi lama. Kemudian author guideline di sini tidak jelas, bahkan tidak ada template-nya seringkali kita temukan, atau ada template tapi tidak ada author guideline-nya. Jadi keduanya ini sangat komplement satu sama lain. Dan harus ditentukan, misalkan abstrak-abstrak itu isinya apa, harus dijelaskan. Baik dalam author guideline maupun dalam template. Oh, ini yang terakhir, mohon maaf. Jadi yang terakhir ini seringkali kita temukan itu mencantumkan logo-logo yang sebenarnya belum tentu terindeks. Misalkan Sinta masih under evaluasi gitu, masih tulis under evaluasi by Sinta gitu. Bahkan kadang mohon maaf ada juga yang mencantumkan logo-logo RJI ini. Logo RJI tetapi tidak ditertibkan atau asal mencantumkan saja. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan terima ke kasih. Bu Suli. Terima kasih Pak Alan, beberapa informasi sudah saya share juga di Twitter. Bapak Ibu yang mau berbagi di Twitter, dipersilakan dengan menggunakan tagar yang saya bagikan di chat box. Kemudian untuk selanjutnya, saya persilahkan Pak Baro sebagai pembicara kedua, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Alan banyak kepada tata kelola ya Pak Alan ya. Sedangkan Pak Eko Ari Widodo akan lebih mengupas sisi substansi dari penilaian. Baik, saya persilahkan Pak Eko. Oke, okay, halo Bandung. Dengar suara saya? Oke, okay. Dengar Pak. Ya, ini saya di rumah, Indihome-nya Mas Alfa. Oh ya, baik. Ya, memang tapi suaranya saya lari ke kampus yang jaraknya 7 bagian saya. Ya. Gimana? Ya, okay. Dengar suaranya ya? Dengar Pak, cuman tadi ada sempat nge-freeze sebentar, ini, tapi tidak apa-apa. Monggo. Ya, ini dicoba, saya nyoba pakai. Okay. Ya, apa, memakai Wi-Fi di kampus. Ya. Oke, okay. Anu, mulai sekarang atau besok? Sekarang, Pak. Halo. Sekarang, Pak, monggo. Oke. Okay. Mana ya? Bentar. Bentar. Bentar, saya tutup aplikasi dulu. Share screen.
Ini saya ada sedikit masalah. Oke. Cukup, Pak Eko. Sudah ini kok Pak, sudah muncul share screen-nya. Sekarang PowerPoint yang saya tutup dulu siap. Sebentar. Ini bisa kok nggak muncul ya, bentar saya taruh di desktop. Belum muncul Mbak ya? Belum. OTW Pak, OTW masih. Ini yang sudah muncul tapi monggo dimunculkan. Anunya Pak, apa namanya? Nah, ini. Apa yang harus saya tutup ya? Iya. Di itu Pak atau saya yang share screen Pak, monggo di-share di materinya Pak. Oh, ini saya harus stop dulu baru ya, saya. Iya. Silakan di share ke saya Pak, saya yang share screen. Nah, ini sudah share screen tapi ini yang kelihatan anu Pak, WhatsApp ya. Aduh, se kepiye toh? Jadi saya tahu ini WhatsApp-nya Pak Eko ini. Nah, itu Pak diklik Pak, singkat substansi artikel monggo diklik. Ya, se mana ini? Ini? Betul nggak depan? Oke, di desktop ini masih share screen kok Pak Eko? Langsung diklik aja Pak filenya PPT tadi. Oh iya, si iki yang aneh, malah aneh. Baru ini kayaknya ini. Ah, muncul enggak ya? Muncul Pak. Muncul enggak? Muncul ya. Oke, PDF ya Pak? Iya PDF. Oke, ada ya? Ada. Oke. Silakan di apa view-nya di full screen kan Pak, biar kelihatan. Gini ya? Oke. Kelihatan di ya? Di full screen kan Pak, di full screen. Oke. Ya, gini ya? Nah, sip Pak, sip. Ya. Oke, terima kasih atas kesabarannya menunggu. Ya. Oh ya, oke Pak. Ya, saya sebenarnya enak langsung ini lebih ke straight to the point ke artikelnya, tapi karena mungkin tidak etis dilihat orang lain ya, jadi ya kita perlu ini dulu apa namanya overview gitu ya. Jadi saya di sini biasa dipanggil Ari atau Pak Ari gitu, kadang Pak Eko atau Paket Ekonomi, makanya saya nggak suka dipanggil Pak Eko, di Pak Ari. Dan saya apa namanya sementara ini saya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Madura. Dan sehari-hari saya editor in chief Karsa dan jelek-jelek gini saya juga anggota MUI Pamengkasan meskipun tidak ada background IAIN sama sekali dan kebetulan saya juga diamanai sebagai ini ya. Namanya reviewer sejak 2018 reviewer Kemenak. Sebentar. Itu ini kok ada yang menghalangi ya? Ya. Sebentar Mbak, ini kok. Oke, Pak, pripun, Pak? Bisa, Pak, ini tampil kok. Nah. Iya. Oke. Saya lanjut. Naskah apa namanya? Saya ringkasan ini saya dapat dari beberapa orang dari Pak Parmin, dari Pak Kuswanto, dari Pak Istadi dan dari Pak Komang. Jadi saya ringkas begini dan ada hal yang menggelitik dari reviewer yang senior-senior, lebih senior dari saya itu. Nah, ada WA dari kawan di USA misalnya, itu dari reviewer senior, menyatakan bahwa sebenarnya
artikel di Indonesia itu rata-rata itu ya topiknya ya sama, mirip gitu. Nah, sama dan kualitasnya kurang bagus katanya. Tapi kan tidak bisa digeneralisir karena ya tergantung dari siapa yang mereview dan pengalaman mereview itu. Jadi kesimpulan dari orang luar juga belum tentu itu benar ya. Meskipun ya ada benarnya ya sedikit ya. Atau banyak pun itu saya pikir itu saya kira bisa untuk bahan introspeksi. Nah, terkait dengan bidang saya itu sebenarnya kan filsafat sains, teknologi dan lingkungan ya. Tapi saya juga ke sosial humaniora termasuk bidang budaya gitu sampai sekarang. Dan ada empat hal yang perlu kita cermati yang terkait dengan topik. Kemudian ada lagi yang penting, apa sih yang baru gitu ya. Dari tulisan yang akan dipublish oleh jurnal. Saya kira sebenarnya ya, acara begini juga penting menghadirkan penulisnya sebenarnya, bukan editornya. Nah, jadi editor itu kadang-kadang juga bisa menyalahkan penulis. Tapi editor juga selalu saja lebih banyak yang disalahkan. Dan itu hal yang sangat biasa. Dan tugas editor itu sangat berat karena dia harus memilih dari pilihan terbaik dari yang terjelek. Kadang-kadang begitu. Tapi lebih bagus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Tapi itu hal yang sangat jarang. Dan empat hal ini sebenarnya tiga yang paling penting adalah gap analysis, kemudian di metode yang ketepatan penggunaan metode, mirip boleh gitu ya, dan kemudian pembahasan. Persoalannya di Indonesia itu masih berkelindan antara hasil dan pembahasan. Jadi hasil, seperti di jurnal saya, hasil itu saya pisah dari pembahasan. Ya, jadi di pembahasan tidak lagi kutip-mengutip dan sebagainya. Yang banyak kutipan, kemudian temuan penelitian itu ada dalam hasil. Dan seringkali kita lihat di template banyak jurnal, itu hasil dan pembahasan dicampur aduk gitu. Tapi kenyataannya di dalamnya ternyata hanya ada hasil, tidak ada pembahasan. Itu sekitar 70%. Dulu ketika tahun 2017, ketika saya, Al-Makin, Profesor Oman Fathur Rahman dari UIN Jakarta itu diminta menilai naskah dari, saya dapat 8 jurnal, itu 368 artikel, bayangkan harus selesai dalam waktu kurang dari 2 bulan. Itu gila. Nah, kita bukan robot. Nah, maka itu sebenarnya meskipun sering mengedit, saya pikir itu hal yang agak gila gitu ya. Nah, kita bicara soal kualitas artikel sosial humaniora, waktu kita kurang lebih 10 menit ya. Jadi yang tadi yang saya sebutkan itu, justru yang paling penting sebenarnya adalah gap analysis. Tapi persoalannya, banyak sekali editor yang sulit ya untuk menemukan apa sih sesuatu apa yang sama sekali baru dari kajian yang dia tuangkan dalam bentuk tulisan naskah di jurnal. Itu seringkali editor terutama yang baru itu kesulitan untuk menemukan ini, apa kuat atau lemah atau hanya sekedar mengulang atau bagaimana. Ini tugas kita ya untuk mendiseminasi pengalaman atau pengetahuan kita atau kepada kawan-kawan yang junior. Atau dalam hal ini misalnya di tempat saya itu saya coba untuk person to person begitu, saya berusaha untuk dalam tanda petik mengedukate mereka supaya bahwa jurnal itu harus ada passion gitu, harus ada kepedulian bahwa jurnal itu meskipun tidak ada apa-apa tapi ini sangat penting sekali bagi orang lain dan insya Allah kita background-nya Islam ya, kebetulan dan itu insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain, bla bla bla, banyak sekali kita kasih perspektif demikian dunia akhirat gitu ya, jadi bahwa tugas editor itu sangat mulia dan seterusnya, maka kita coba untuk merayu supaya mereka membantu tugas saya sebagai editor in chief, tapi itu ternyata juga sulit karena mungkin kesibukan yang bersangkutan dan lain-lain ya. Nah, kalau kita bicara tentang substansi,
itu penting sekali kita menggunakan strategi untuk menentukan topik yang diinginkan. Terutama tentu saja di jurnal yang bereputasi. Nah, jurnal bereputasi ini sementara ini aturannya, aturan misalnya untuk kenaikan pangkat atau baik ke lektor kepala atau guru besar, bahwa perlakuan Sinta 2 ternyata beda dengan Sinta 3, 4, 5, dan seterusnya. Artinya aturannya belum mendukung bahwa meskipun disebut terakreditasi, tapi Sintanya masih di bawah Sinta 2. Tetap saja beda hukumnya. Ini yang menjadi masalah besar menurut saya, itu harus diupayakan untuk disesuaikan gitu. Jadi supaya tidak muspro kategorisasi Sinta 1 dan seterusnya itu ya adil gitu ya, adil. Ya terakreditasi itu ternyata Sinta 2 itu sebenarnya sama dengan B dulu, sampai sekarang ya dianggap ya masih sama. Ya cuma kerennya itu disebut terakreditasi meskipun Sinta 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi cuma kita sulit mendeteksi hal yang ketiga ini, dampak nyata dalam bidang keilmuan. Nah, dampak nyata itu hanya mungkin kalau naskah itu sudah terdiseminasi lewat jurnal online. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat pada citasi, ya, citasi, sehingga bidang tersebut berkembang karena mencitasi artikel yang relevan dengan tulisan yang dimuat di jurnal tersebut. Nah, dan yang keempat ini terkait dengan spesifik, ya, hal yang spesifik dan unik. Lagi-lagi ini ternyata hanya berhenti pada nama saja. Dan saya pikir apa istilahnya itu, kalau nama dalam hal ini maksud saya nama jurnal ya, tapi bukan itu maksudnya. Jadi artikel yang spesifik dan unik ini yang dalam tanda petik betul-betul baru. Novelty-nya itu jelas. Ya ini gampang-gampang angel, gampang-gampang susah. Maka ini kita perlu sebenarnya bukan editor saja yang perlu diberi pelatihan, tapi adalah calon penulis potensial. Minimal itu di lingkungannya, misalnya Mas Alan Deta itu di UNESA misalnya, maka yang perlu dikumpulkan adalah calon penulis potensial yang justru penting untuk di dalam tanda petik maaf diedukasi gitu, bukan berarti itu ya, bukan kayak ngajari, bukan ngajari, tapi kita belajar bersama. Seringkali kita melihat ada beberapa naskah yang diawali dengan kata-kata ini. Nah, ini kata-kata yang sensitif di dalam jurnal dan nampak ya, tampak bahwa itu bisa dikategorikan pendekatannya menggunakan apa, itu bisa kelihatan dari kata atau frase yang dipilih menjadi judul artikel gitu ya. Ya, misalnya kata transformasi, kemudian implementasi ya, kemudian ya makna dan sebagainya, itu hal yang perlu dicermati. Nah, biasanya kalau kuantitatif bidangnya sosial humaniora itu di paling depan biasanya ada kata the effect atau kata pengaruh dan seterusnya. Dan kalau kita klik atau kata pengaruh di Google itu ada jutaan, minimal itu ratusan ribu, pengaruh ini, pengaruh itu. Dan judul itu tidak menarik sebenarnya. Tapi editor jurnal punya hak untuk meramu judul itu menjadi menarik. Meskipun tidak harus dalam judul itu kemudian kita bisa simpulkan, oh ini kuantitatif, oh ini kualitatif, langsung begitu ya. Jadi kalau kajian korelasi X dan Y misalnya, multivariabel misalnya, itu kan kelihatan dari judulnya. Tapi tidak harus sama persis seperti itu, karena di jurnal kita bisa menyesuaikan sehingga judul itu menarik untuk dibaca, minimal abstraknya yang dibaca, minimal. Kalau abstraknya menarik, maka orang akan tertarik untuk terus membaca ke bagian seterusnya. Nah, saya kira kalau ini sudah cukup jelas ya sebagian. Jadi kalau kita bicara metode penelitian, ya, baik kuantitatif
atau kualitatif, kita memang harus hati-hati karena ada juga orang yang tanpa sadar dia mengurai metode itu ternyata menggunakan mixed method. Ada, saya paling sering itu menemukan di jurnal di bidang kependidikan. Pernah saya temukan di jurnal bahasa Inggris, ya, pendidikan bahasa Inggris, sering menggunakan mixed method meskipun tidak hanya bidang itu ya, banyak hal, tapi itu agak jarang dilakukan. Dan lagi-lagi kita usahakan sebenarnya metode-metode yang kita kutip misalnya yang disampaikan di dalam bagian metode penelitian ya. Jadi metode penelitian itu sebenarnya kalau di template-nya jurnal kita ternyata masih latah menggunakan itu, padahal ini namanya artikel di jurnal, seharusnya kata metode penelitian itu tidak ada, harusnya cukup metode saja itu sudah mewakili, tidak usah disebut metode penelitian. Jadi template itu ya perlu dipertimbangkan lagi, jangan ditambahi penelitian. Sebab kita bisa baca sendiri bahwa oh ini hasil penelitian atau bukan, tidak usah ditulis hasil apa namanya metode penelitian gitu. Atau hasil penelitian atau pembahasan dan seterusnya itu tidak usah ditulis kata penelitian di sampingnya. Meskipun kelihatannya sepele, tapi itu bukan hal yang sepele. Di untuk jurnal-jurnal reputasi internasional itu sangat sensitif. Nah, kalau kita lihat juga penting yaitu penyajian hasil. Saya kalau itu saya pikir subjektif ya. Ada orang yang menggabung hasil dan pembahasan, ada orang yang memisahkan. Jadi ada yang uraian dulu tentang hasil kemudian pembahasan, monggo. Tapi saya supaya orang lebih jelas, maka saya sarankan lebih baik hasil dan pembahasan itu dipisah. Ya. Dulu tahun 2005 sampai 2002 sampai 2014 di jurnal saya itu juga yang tadi saya sampaikan itu berkelindan gitu hasil dan pembahasan. Nah, tapi ya bergantung, silakan editor in chief-nya mengatur bagaimana. Nah, terkait dengan kepioniran ya, atau terkait dengan keaslian karya, bobotnya sangat tinggi ya. Ya, bobotnya tinggi dan apakah mempunyai kontribusi ilmiah ya, itu saya kira itu bergantung dari apa namanya kemampuan kepiawaian editor, managing editor maupun editor yang selalu rembukan dengan editor in chief. Tapi kadang-kadang di satu tempat editor in chief itu selalu dipegang oleh kaprodi, kadang-kadang dekan. Padahal bukan orang yang ahli atau yang paham jurnal ya, tapi orang yang punya jabatan ya. Kalau dia ahli, punya keahlian di situ atau sesuai dengan bidangnya ya enggak masalah. Tapi seringkali itu dipaksakan. Nah, ini enggak tepat ya. Nah, kalau kita bicara tentang kepioneran ilmiah, nah, kita bicara tentang state of the art dari sains dan teknologi. Sebenarnya kalau kita bicara soal sains atau kalau di Indonesia kan disebut ilmu, selama ini kita salah kaprah bahwa ilmu itu kecenderungannya adalah bidang-bidang MIPA dan teknologi, padahal enggak. Jadi ilmu itu secara komprehensif sebenarnya, kalau saya mengacu pada Christian Wolff, gitu, filsuf Jerman, bahwa sains itu sebenarnya ya termasuk ya ilmu filsafat, ya ilmu budaya, ilmu politik, ya ilmu sosial dan seterusnya, termasuk ilmu administrasi, ya tergolong ya keluasannya. Dan kemudian bagaimana sudut pandang pendekatannya bagaimana? Terus ada hal penting di kalau kita bicara soal artikel bahwa kepioniran ilmiah ini sebenarnya apa ya? Gampang-gampang sulit kalau saya bilang, terutama di bidang-bidang yang ini saya sebut sebagai bidang sosial humaniora ya, terutama bidang humaniora budaya. Misalnya ya sejarah. Kajian sejarah atau kajian agama. Loh, itu mau enggak mau itu menggunakan buku-buku babon yang kadangkala ditulis tahun 1500.
mau tidak mau ya kita pakai itu. Tapi kan ada kajian setelahnya yang mengkaji buku-buku babon itu. Nah, itu perlu kita cantumkan juga. Artinya, apa sih yang baru dari temuan, ya, dari temuan yang disajikan di dalam artikel itu? Nah, itu tergantung dari lagi-lagi penulis yang peduli dengan substansi. Lawang kadang-kadang itu penulis seringkali nggak paham dengan, maaf ya, tidak paham dengan substansi, padahal sudah doktor. Loh kok iso? Ya, dia biasa menulis buku, biasa menulis yang lain di koran, tapi dia nulis artikel susah. Susah, karena dan apalagi mengikuti selingkungnya. Ke selingkungnya sesuai jurnal masing-masing. Akhirnya diserahkan ke orang lain. Akhirnya ada ya dimanfaatkan oleh makalah artikel dan seterusnya, kemudian berani bayar berapapun. Oke, kemudian menyintesis, karena KPTS itu kalau di Indonesia itu kan harus lulus KPT dan S. Jadi sintetis itu jadi lulus, jadi menyintesis hal yang belum pernah disintesis oleh sebelumnya. Dan ini sintesis ini dasarnya harus dari analisis. Jadi sintesis kalau dipecah-pecah namanya reduksionis. Dipecah-pecah bagian per bagian, nah, namanya analisis, kemudian disatukan menjadi sintesis. Dan itu sebenarnya sebuah cara induksi yang tidak semua orang punya kemampuan. Nah, maka seringkali bahwa menulis dalam satu artikel itu butuh proses yang cukup lama. Maka kalau kita lihat, jika kita melihat apa namanya banyak naskah yang terkait dengan dalam hal ini kajian sosial humaniora, seringkali kita kesulitan untuk, meskipun ya menggunakan kuantitatif, kesulitan untuk menyimpulkan uraian kuantitatif itu menjadi bahasa yang dihurufkan. Artinya angka yang dihurufkan itu seringkali pada penulis-penulis tertentu itu kesulitan. Padahal yang ingin tahu, penasaran dengan tulisan itu banyak, tidak hanya orang yang paham angka. Kemudian artinya apa? Artinya apa? Meta, dalam tanda petik, meta angka. Ya. Di balik angka itu apa? Jadi jangan hanya berhenti di angka. Tapi ada proses yang lebih lanjut. Seringkali kan kajian itu ya selesai angka ya sudah. Signifikan, oh di atas 0,6365 atau 0,55. Signifikan, di atas 0,5 oke. Okay. Berarti signifikan atau enggak. Selesai sudah itu. Ya bukan begitu sebenarnya. Banyak hal yang perlu di, apa namanya, perlu kita pelajari. Nah, kemudian hal yang dilakukan ketika kita membahas itu kita harus membuat interpretasi, ya, penafsiran. Di dalam bahasa filsafat, interpretasinya interpretasi disebut dengan hermeneutik. Hermeneutik ini sebenarnya sudah dilakukan ketika orang menulis pendahuluan. Jadi sejak awal itu sebenarnya sudah melakukan interpretasi. Apalagi ketika dia membuat pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini harus lebih canggih lagi. Dasarnya adalah landasan teori yang digunakan pada pendahuluan atau kalau deskripsi itu pada bab 2 atau landasan teoritis. Kemudian ya masih sekitar ini ya. Kadang-kadang ya penulis itu susah ya mencari perbedaan penelitian yang sudah ada. Ya pokoknya asal nulis, kalau editornya tidak teliti sebenarnya itu sudah pernah ditulis, akhirnya ya duplikasi namanya. Karena ada orang yang ternyata menulis dalam bahasa Inggris, dia terbitkan di satu apa namanya itu proceeding, ternyata tulisan itu juga ditulis dalam bahasa Indonesia, diterbitkan di jurnal lain, tapi isinya sama.
Seolah-olah itu ya tidak ada masalah sebenarnya. Ya, kalau ada temuan ya tidak ada masalah. Tapi itu kan sama sekali tidak ada kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu. Karena dia hanya mengulang atau mungkin menambah-nambah sedikit dari artikel yang pernah dia buat. Nah, saya kira ini jelas. Kemudian kalau kita bicara soal sumbangan dari kemajuan ilmu, jadi ini yang menjadi hal yang pokok. Indikatornya itu ada beberapa hal ini. Jadi terkait dengan frekuensi yang diacu, kemudian apa sih kegiatan berikutnya, dan ini tentu saja akan membesarkan nama penulis, meskipun nama penulis itu bisa sama persis, sehingga di Google Scholar itu karena namanya sama persis, yang bukan naskahnya diklaim jadi naskahnya, sehingga H-indeksnya menjadi tinggi, dan itu 80% pernah dialami oleh verifikator di kampusnya masing-masing. Dan apa sih pengaruhnya pada lingkungan ilmiah? Nah, kalau kita bicara nisbah sumber acuan primer, ya, dalam hal ini, penting sekali kita berupaya, ya, kalau bisa, ayo kita giring ke arah pembahasan terkait dengan, terutama yang berkaitan dengan artikel jurnal. Seringkali banyak penulis yang tidak bisa membedakan antara apa itu artikel, apa itu jurnal. Pernah beberapa kali WA ke saya, Pak, saya punya jurnal, Pak. Saya punya dua jurnal. Loh, maksudnya dua jurnal apa? Oh, ternyata maksudnya itu dua naskah. Naskah yang ingin diterbitkan di jurnal. Nah, itu apa namanya? Dan bisa lihat pembahasannya juga masih belum berdasarkan pada landasan teori yang digunakan. Oke, kemudian terkait dengan derajat kemutakhiran pustaka, nilainya lumayan ya. Artinya kalau bisa ambil dari 3 tahun terakhir, kalau bidang-bidangnya saintek itu sangat dianjurkan 1 sampai 3 tahun terakhir. Ya. Seperti informatika, kemudian teknik mesin, kemudian nanoteknologi, kemudian bioteknologi misalnya, dan terkait dengan itu saya kira wajar ya, tuntutannya 1 sampai 5 tahun terakhir. Kalau bidang-bidangnya tadi saya sebutkan, misalnya bidang humaniora, kemudian bidang sastra, kemudian bidang sejarah, maka itu ya bisa ditoleransi 1 sampai 10 tahun, ya kadang 1 sampai 5 tahun yang terakhir itu jauh lebih bagus kalau ada, gitu ya. Referensi sama, kemudian tadi saya sudah singgung kalau artikel itu punya ketajaman analisis dan sintesis dan kategori baik, jelas nilainya akan lumayan lah ya, dalam hal ini 3 ya. Nah, terkait dengan ketajaman analisis, ya, tergantung pisau analisisnya apa. Dari mulai menguraikan masalah, tapi masalah ini itu ada tahapnya. Jadi, masalah itu tidak mungkin bisa dirumuskan kalau tidak dicari. Jadi, dicari dulu, terus ditemukan masalahnya, kemudian dirumuskan. Baru menguraikan. Jadi harus dicari dulu, gitu, dicari. Mulai dicari sampai nanti tahap ke permasalahan. Jadi nggak gampang nyari masalah itu sebenarnya. Kalau nyari masalah, misalnya kita ke terminal, mukul preman di terminal, itu gampang cari masalah. Tapi jauh lebih sulit mencari masalah di dalam satu naskah yang ingin diterbitkan menjadi artikel dalam jurnal. Itu sedikit sulit, tapi insya Allah bisa kalau ada kemauan. There is will. Ada kemauan, ada jalan. Kemudian juga dikategorikan baik kalau kita mampu membuat perbandingan antara sumber acuan yang terkini, ya kalau bisa ya, yang terkini. Nah, kemudian kita ulas itu kelebihannya apa, kemudian kelemahannya apa, kemudian manfaatnya apa, dan lagi-lagi perlu ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa dipukul rata, karena ada bidang-bidang yang membutuhkan frase yang lebih banyak supaya
supaya fokus yang dimaksud itu menjadi lebih jelas. Kemudian ini saya kira sudah cukup jelas ya. Terkait dengan penyimpulan, penyimpulan itu kita mau model apa? Mau model dari umum ke khusus atau khusus ke umum atau model induksi? Kalau kuantitatif rata-rata itu ya dari hal yang khusus-khusus dulu ke umum. Besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai. Maka cari kategorinya apa? Oh itu logam. Oh berarti semua logam jika dipanaskan maka logam tersebut akan memuai. Maka nah itu kalau mau ngambil dari yang analisis yang kecil-kecil dulu ke yang makro. Nah, dalam hal ini nanti kemungkinan bisa mencetuskan teori yang baru. Teori yang baru rata-rata itu sangat dimungkinkan justru dalam penelitian kualitatif. Dan itu adalah ujian yang berat. Yang baru, teori baru, terutama kalau dalam level perguruan tinggi, itu pada level PhD atau S3, sampai menemukan konsepsi yang baru. Ulan itu ada sarannya. Tapi kalau ada saran ya enggak apa-apa, tapi ya jangan banyak-banyak. Ya namanya juga simpulan atau kesimpulan. Dalam hal ini saya kira yang ini sudah cukup jelas, lugas informatif ya. Ini saya kira tidak perlu saya panjang lebar menjelaskan ini. Mungkin suatu saat kita bisa ketemu di lain waktu gitu. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini penting sekali bahwa abstrak ini harus mengandung abstrak bagi saya strik ya. Kalau abstrak itu ya harus ada ringkasan latar belakang, minimal ada 3 ringkasan latar belakang, ada metode yang digunakan, juga ada hasil yang disampaikan dalam bahasa yang ringkas. Tapi ya lagi-lagi tergantung dari template-nya. Kalau template-nya itu maksimal 200 kata, maka ya penulisnya harus menyesuaikan, atau minimal dari sekian ratus kata sampai ke sekian ratus kata itu harus konsisten. Harus penulis harus mematuhi itu. Jangan sampai template-nya itu minta minimal 200, oleh penulis ditulis 110, lolos juga. Kemudian diterbitkan. Seharusnya editor menyarankan supaya abstrak ditambahi sedikit saja supaya memenuhi standar template. Masa template itu kemudian harus menyesuaikan dengan tulisan-tulisannya penulis, ya kan ya terbalik. Jadi itu ya, saya lanjut ya, kata kunci juga penting ya, saya kira bagi penulis itu sudah paham ya. Kadang-kadang kata kunci itu ya sudah disebutkan tapi tidak mencerminkan konsep penting di dalam artikel yang ditulisnya. Ini juga sering. Kemudian yang terakhir ya, oh ya, di samping itu kalau biasanya kalau terkait dengan penelitian kuantitatif, kadang-kadang ada jurnal yang meminta instrumen pendukung untuk dilampirkan atau diunggah lewat OJS. Ada itu kalau ada ya monggo, itu sifatnya pelengkap dan itu bobotnya ya lumayan satu ya, lumayan satu. Tapi penting satu ini. Nanti dikata lulusnya 70, kalau hanya 69 enggak ada satu ini ya juga enggak bisa. Ya enggak bisa terakreditasi. Gitu ya. Jadi instrumen itu yang didukung macam-macam ini ya. Ada informatif sifatnya memberikan atau menerangkan, kemudian ada lagi misalnya dalam bentuk gambar, foto, grafik ya. Kemudian ada lagi yang itu diwujudkan dalam footnote atau endnote gitu ya. Nah, bahasa juga penting sekali ya. Bahasa yang terakhir ini terkait bahasa vital. Jurnal saya ketika membuka menerima dalam bahasa Indonesia, Arab, Prancis dan Inggris, ternyata yang masuk hanya 3 bahasa yang
Prancis ya, mungkin karena jurnal saya kebanyakan waktu itu Inggris dan sedikit Indonesia, jadi orang Prancis mungkin tidak tertarik. Nah, jadi bahasa PBB ini penting, ya minimal itu Inggris. Tapi saya wanti-wanti terutama yang mau submit ke Web of Science atau Clarified, bahwa Inggris itu wajib, berbahasa Inggris itu wajib, wajib AIM. Tapi kalau Scopus tidak wajib. Ya, Scopus cukup judul sama abstraknya, itu sudah cukup. Nah, tapi kita nggak berani kayak di China atau di Malaysia ya, atau Jepang, mereka hanya abstraknya saja dan judul. Tapi lainnya berbahasanya bahasa lokal, bahasanya mereka. Kalau kita, ya siapa yang mau baca tulisan kita kalau bahasa Indonesia? Mereka kerja dua kali, harus mengunduh bahasa yang naskah kita dalam bahasa Indonesia, kemudian mereka berusaha menerjemahkan. Nah, mereka pusing dengan urusan begitu. Semoga sedikit ini mungkin bermanfaat. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Kalau ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Tadi sempat saya kelempan karena sinyalnya juga. Mohon ya. Maaf Bapak Eko. Sampai dengan sekarang ini saya tidak melihat seorang pun yang bertanya melalui chat box, Pak. Sehingga saya silakan yang mau open mic, monggo bisa langsung raise hand. Tapi kalau tidak ada, mungkin lebih intensif dan spesifik diskusinya di breakout rooms, ya. Jadi Bapak-Ibu sambil panitia untuk membagi kita dalam breakout room, silakan yang mau bertanya. Dan saya persilahkan ke panitia untuk membagi sesuai breakout room-nya.